7 tahun Gus Dur telah meninggalkan kita semua. Kerinduan akan sosok Gus Dur semakin melekat dalam hati. Tahun ini, haul Gus Dur diperingati di Masjid Cheng Ho, Surabaya. Dalam acara ini diisi dengan doa bersama dan orasi tentang pluralisme yang disampaikan adik kandung Gus Dur, Kiai Haji Salahuddin Wahid, dan putri Gus Dur, Inayah Wahid. Haul Gus Dur ini dihadiri oleh tamu kehormatan dari Konjen Republik Rakyat Tiongkok dan Konjen Amerika Serikat, serta Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pengurus Yayasan Muhammad Cheng Ho, serta alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Acara ini diawali dengan pertunjukan kesenian Hadrah Al-Banjari dari alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, nyanyian Indonesia Raya, dan juga nyanyian lagu Tombo Ati yang dipandu oleh tim paduan suara dari Masjid Muhammad Cheng Ho, serta penampilan pagar Nusa Ibnu Husain. Ada pula lelang lukisan Gus Dur dalam acara ini. Haul Gus Dur ke-7 ini sengaja diselenggarakan di Masjid Cheng Ho, Surabaya agar nuansa pluralisme ala Gus Dur semakin kental terasa. Mereka memilih acara Haul Gus Dur yang ke-7 ini, yang beliau pilih ini di Masjid Muhammad Cheng Ho, Surabaya. Saya juga pernah menanyakan kenapa kok yang dipilih di Masjid Cheng Ho, biasanya kan seringnya di Jombang dan lain sebagainya. Dari teman-teman Tebu Ireng, alumni santri-santri Tebu Ireng, dia mengatakan bahwa yang paling cocok untuk acara ini memang di Masjid Cheng Ho, yang mana memang dikenal sangat beraneka ragam, kegotong royongan, baik etnis, baik agama, kita bersatu padu untuk membangun Masjid Cheng Ho ini. Sehingga mereka dari santri Tebu Ireng mengatakan untuk acara ini cocoknya ya di tempat ini, di Masjid Cheng Ho, Surabaya. Terus pesan yang ini Pak, yang disampaikan Pak, untuk menjaga keberagaman itu seperti apa? Kami memang dari awal, sejak berdirinya Masjid Cheng Ho ini, dari awalnya sudah menjadikan satu budaya kami untuk pembangunan Masjid Cheng Ho ini dari segala suku, segala etnis, dan segala agama. Jadi dari awalnya seperti itu. Termasuk kita Masjid Cheng Ho yang di Surabaya ini berdirinya daripada PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ini, berserta komunitas
Tionghoa yang non muslim juga. Kiai Haji Solahuddin Wahid yang hadir dalam acara ini menyampaikan orasinya tentang pluralisme Bapak Bangsa Gus Dur. Menurut Gus Solah, fitrah manusia adalah berbeda-beda. Di Indonesia pun, konsep pluralisme sudah berkembang setelah konsep kebangsaan muncul. Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng tersebut menjelaskan dua macam pluralisme, yakni pluralisme aktif dan pasif. Selama ini, kita selalu membicarakan pluralisme dalam arti pasif, namun Gus Dur sangat aktif. Jika ada kelompok yang terganggu keyakinannya, Gus Dur langsung bertindak. Ada kata pluralisme itu kan pasti ada kata toleransi. Apa toleransi itu? Toleransi itu ada dua jenis juga. Satu toleransi aktif, satu toleransi pasif. Toleransi itu kan menghormati perbedaan pendapat, menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita, itu toleransi. Nah, toleransi pasif, kita pasif, kita punya pendapat bahwa kita toleran, tetapi kita tidak menyampaikan itu. Kita menyampaikan pendapat kita, tapi ketika terjadi intoleransi, ketika terjadi perlakuan yang tidak toleran, kita diam saja. Jadi saya ulangi ya, toleransi pasif, kita toleran. Tapi ketika terjadi peristiwa di mana satu kelompok diperlakukan dengan tidak toleran, kita diam saja. Nah, Gus Dur ya, Gus Dur toleransi aktif. Kalau ada orang yang menurut dia diperlakukan dengan tidak adil, maka Gus Dur akan menyampaikan pendapatnya, mungkin juga protes. Jadi itu perbedaan antara toleransi aktif dan toleransi pasif. Jadi itu cuma Gus Dur ini memang kemampuannya luar biasa, sehingga ketika menjadi ketua umum PBNU bisa menjalankan sesuatu yang luar biasa. Sehingga dia tahun 90-an awal itu didapuk menjadi orang utama dari masyarakat sipil. Sekarang kalau zaman Islam, yang diingat siapa sekarang? Selain Rasulullah, Khalifah. Kan ada yang namanya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, Jalaluddin Rumi, ya kan? Itu kan bukan siapa-siapa, tapi bukan pejabat misalnya. Tapi dia seorang yang luar biasa di dalam bidangnya, kelas dunia. Nah, kita ini memang harus berubah. Merubah pikiran kita, jangan lihat orang karena pangkatnya, jangan lihat orang karena uangnya. Gus Solah juga menegaskan, pluralisme ala Gus Dur tidak berarti menyamaratakan seluruh agama adalah benar dan pembenaran perkawinan antar penganut agama. Untuk mengetahui sosok Gus Dur lebih dekat, putri beliau, Inayah Wahid, yang hadir dalam haul ketujuh Gus Dur di Masjid Cengho ini mengungkapkan, pluralisme hanyalah bagian terkecil dari Gus Dur. Ide terbesar dari Gus Dur adalah humanisme. Di makamnya, beliau tidak mengharapkan ditulis sebagai pluralis, tetapi seorang humanis. Menurut Inayah, menjadi seorang humanis juga menyertakan pluralisme di dalamnya. Semua bermuara pada kesejahteraan di sekitarnya. Hal tersebut adalah perwujudan utama dari rahmatan lil alamin. Menurut Inayah, selama ini kita gagal fokus terhadap ide utama Gus Dur. Kalau buat saya, pluralisme itu hanyalah salah satu bagian kecil yang kemudian menjadi hal yang melekat pada apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Di titik pertama itu ada ketauhidan, kemudian di bawahnya ada persaudaraan, ada keadilan, ada kemudian kearifan lokal, ada begitu banyak
nilai lain, ada kekesatriaan. Tapi kemudian ketauhidan itu diletakkan pertama. Itu kemudian mirip seperti Pancasila. Ketika kita membicarakan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tapi kemudian bawahnya adalah sila-sila yang jauh lebih praktis. Maka itu juga yang kami lakukan. Pada saat kami bilang, oh Gus Dur nilai pertamanya adalah ketauhidan, itu menjelaskan bahwa kemudian nilai-nilai di bawahnya, persaudaraan, kemudian kekesatriaan, itu semuanya sebenarnya terpusat pada si ketauhidan itu. Bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Dur, apa yang diperjuangkan oleh Gus Dur lewat kekesatriaan, lewat persaudaraan, lewat keadilan, itu sebenarnya adalah ejawantah atau bentuk dari ketauhidan beliau. Bahwa kemudian beliau memaknai ketundukan kepada Gusti Allah, Gusti Allah sebagai sumber, itu kemudian ditandai bagaimana pengaplikasiannya ya dengan nilai-nilai selanjutnya. Karena itu, menurut Roy Sudin Bakri, Ketua Panitia Haul ke-7 Gus Dur, sikap dan pemikiran Gus Dur selama ini banyak disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Yang pertama, kita ini mengenang sepekan muralisme Gus Dur, itu dalam rangkaian haul beliau yang ke-7. Jadi sosok Gus Dur ini sebagai pejuang yang disampaikan oleh Mbak Inayah tadi itu adalah humanisme, kemanusiaannya yang sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat yang sekarang lagi sedikit digoyang dengan isu perkembangan politik di Jakarta yang berbuntut sampai pengumpulan massa yang besar. Kita membayangkan kalau seandainya Gus Dur hadir, insya Allah ada win-win solution yang mungkin tidak perlu harus manusia bersusah payah apalagi saling menghujat demikian. Saya kira itu kerinduan kami terhadap perjuangan Gus Dur di tengah-tengah bangsa yang sekarang ini dilanda masalah. Orasi pluralisme yang kita harapkan di sini yaitu kita kan setiap individu mempunyai cara pandang pemahaman sesuai dengan kapasitas diri masing-masing. Ada yang bisa menangkap dengan utuh, ada yang separuh-separuh atau menangkapnya dengan kepentingan. Hal ini sehingga pluralisme Gus Dur itu sepanjang sejarah kalau tidak diluruskan akan orang bebas menafsirkan sesuai dengan pengetahuan apalagi kepentingannya, dan itu bahaya. Oleh karena itu perlu adanya kita kampanyakan pluralisme ini. Yang akan meluruskan tentang pluralisme ini adalah, kalau Gus Dur kan sudah tidak ada, tentunya adalah yang lebih dekat itu adalah keluarga dari Gus Dur sendiri. Sehingga ibaratnya pluralisme itu pakaian yang mungkin tidak begitu sempurna dipakai oleh seorang perempuan, kalau ditarik ke atas yang di bawah kelihatan, yang ditarik ke bawah ke atasnya kelihatan. Tetapi bagaimana di bangsa yang memang secara sejarah memang majemuk ini, pluralisme itu menjadi suatu perekat dari kepada kebangsaan kita. Fakta yang ada di Indonesia dari sekian ribu tahun yang lalu, dan itu sudah diakui oleh pemimpin kita tahun 45 dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Gus Dur yang meneruskan konsep yang sudah ada sebetulnya. Kita jangan keragaman itu kemudian kita rusak dengan hal-hal yang tidak benar. Harus saling menghormati, saling menghargai kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak asasi manusia harus dijamin oleh negara, sebetulnya itu kalau menurut saya. Gus Dur adalah sosok yang tawaduk kepada ulama, walaupun berbeda pandangan. Baginya, bangsa ini adalah keluarga besar. Apa artinya membangun keluarga bangsa jika saling melukai dan berdarah? Wahai Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas masuk sorga. Tetapi
aku juga tidak kuat dengan api neraka. Karena itu, berikan padaku kemampuan bertobat dan ampuni dosa-dosaku. Karena hanya Engkaulah yang dapat memberikan maaf atas dosa-dosa yang besar.